Setahun yang lalu, adik Ainul Mardia telah selamat terbang ke London untuk membuang ketumbuhan di mulutnya. Berkat doa dari seluruh rakyat Malaysia, pembedahan tersebut berjaya dan Ainul selamat pulang ke Malaysia dan dilihat semakin sihat. Hari demi hari, perkembangan kesihatan bayi kesayangan Malaysia ini dilihat semakin baik sehingga kembali normal seperti bayi lain. Dia juga sudah pun berusia 2 tahun dan semakin aktif tidak seperti ketika masih bayi. Baru-baru ini, di laman Facebook milik bapa kepada Ainul Mardia telah memaklumkan bahawa baru saja menimang cahaya mata kedua dan ini menjadikan Ainul berubah gelaran menjadi kakak. Isterinya Nurul Irwani selamat melahirkan anak kedua mereka kira-kira jam 3.40 petang. Ahmad Saifuddin juga menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahuwataala dengan kelahiran bayi lelaki mereka setelah beberapa tahun kelahiran Ainul. Di ruangan komen pula, rata-rata warganet telah meninggalkan komen dengan mengucapkan tahniah kepada keluarganya.